dana kegiatan ini bersumber dari pemerintah pusat, dari presiden, melalui kami TNI maupun Polri. Jadi di tiap daerah, khususnya di Kabupaten Waikanan ini ada 15.000 orang yang sudah jadi alokasi untuk diberikan bantuan Pak BPKL. Ya, yang pertama tentu saya sampaikan ke masyarakat tadi, tentu kita ingin mengucapkan terima kasih di tengah pandemi COVID-19, di tengah dampak dari pandemi COVID-19 ini kepada masyarakat Kabupaten Waikanan, kita dapat bantuan dari pemerintah pusat. Terima kasih kepada Pak Presiden, Pak Jokowi, kita terima kasih pada TNI Polri yang juga memberikan menyalurkan bantuan ini. Dan tadi saya berpesan juga agar uang yang bantuan ini agar dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif, bukan hal yang konsumtif. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga Kabupaten Waikanan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Panglima TNI Andika Perkasa atas bantuan modal usaha yang diberikan kepada kami. Bantuan ini sangat bermanfaat buat kami. Terima kasih Bapak Jokowi dan Bapak Andika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.